Izin Bapak. Sangat senang dan bangga, terharu juga karena berkat dukungan kedua orang tua dan juga pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru, saya bisa menjadi pasukan pengibar bendera pusaka yang mengibarkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka. Jadi insan yang berguna bagi orang tua, bagi Kota Pekanbaru dan juga Provinsi Riau. Telah sampai di Riau. Tanggapan dia sampai di Riau nggak sampai segininya, dia mikirnya nggak sampai segininya. Ternyata penyambutan dari Provinsi Riau-nya, terutama kabupaten dia, sangat bagus. Kayak bahagia sampai di sini, sampai ke titik sini, bahagia. 1, 2, tangan tangguh boleh Pak? 1, 2. Ibu bangga punya anak seperti dia, orangnya mandiri, dia nggak pernah menyusahkan ibu dari seleksi sampai dia ke pusat, dialah yang membiayai semua, tidak ada biaya bagi ibu satupun. Ibu sangat bangga punya anak dia. Harapannya untuk dia gimana Bu? Bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara, masyarakat sekitarnya, untuk Indonesia. Tentu sebagai orang tua, alhamdulillah kami merasa bangga dan merasa bersyukur karena anak-anak kita, baik Farel ya, dan ya sudah berhasil melaksanakan tugas melakukan pengibaran bendera pusaka di istana pada 17 Agustus 2022. Tentu harapan kami semoga dengan telah mengemban tugas yang sangat penting dan berarti, mudah-mudahan nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai ideologi Pancasila yang sudah didapat diberikan oleh BPIP, oleh Lemhanas, dan oleh semua pihak bisa menjadi sebuah nilai yang ditanamkan dalam diri dan jiwa sehingga menjadi modal untuk menghadapi masa depan. Semangat untuk membela tanah air, NKRI, kebinekaan, Pancasila, dan Undang-Undang 45.